Empat pemuda mencuri kotak amal di salah satu masjid di Kelurahan Janti Harjo, Karanganyar, Kabupaten Karanganyar pada Selasa 28 Desember 2021. Mereka mengambil uang dari kotak amal yang ada di masjid tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun tribunsolo.com, pencurian uang dalam kotak amal tersebut terjadi di Masjid Al-Fata, tepatnya RT 02, RW 13, Kampung Banaran, Kelurahan Janti Harjo, Karanganyar, Kabupaten Karanganyar pada Selasa, 28 Desember 2021 dini hari. Aksi mereka terekam CCTV dan videonya beredar di grup-grup WhatsApp. Dalam video tersebut terlihat para pelaku datang di masjid itu. Selanjutnya mereka masuk ke dalam masjid menuju kotak amal berukuran besar. Namun di video terlihat mereka kesulitan saat hendak mengambil uang di dalam kotak infak tersebut. Terlihat mereka kesulitan membongkar kotak amal yang digembok baja. Mereka mencoba membuka paksa menggunakan obeng namun gagal. Keempat pemuda itu akhirnya hanya bisa meraih uang masing-masing dari dua kotak infak ukuran kecil yang berisi sekitar Rp35.000. Kapolsek Karanganyar Kota AKP Nawangsi mengaku sudah menerima laporan tersebut. Nawangsi mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan penyelidikan dari kejadian tersebut. Ia mengaku kepolisian telah mengantongi identitas keempat pelaku.